Di luar nalar, RRQ Rainbow belak-belakan ungkap gaji fantastis dari penjoki, guys. Joki tuh harus win streak. Wah, kalau udah win streak itu, kalian mau makan enak tiap hari bisa deh. Jadi, beberapa waktu yang lalu di salah satu live stream milik RRQ Rainbow, salah seorang viewernya tuh sempat nanya tentang masalah dunia perjokian Mobile Legends ke Rainbow, yang notabene pernah menjadi salah satu penjoki account pria idaman. Pria idaman lo yang joki, bang. Bukan cuman gua, itu kalau joki global gitu rame-rame, guys. Di situ, dia tuh ditanyain tentang seberapa gede sih pendapatan dari hasil ngejokin account top global kayak begitu. Nah, si Rainbow tuh menjawab kalau pendapatan dia itu berkisar antara 1 juta sampai 1,5 juta, belum termasuk bonus. Hari tuh biasa kalau itu bisa lah 1 juta 500 gitu lah. Jadi kalau kita hitung-hitung nih, dalam waktu 1 bulan, kalau kalian tuh merupakan penjoki handal, kalian tuh bisa dapat sekitar 45 juta rupiah. Dan dalam setahun, kalian bisa mencapai 540 juta rupiah, belum termasuk bonus.